Oke, halo teman-teman. Jadi kalau kemarin kita update firmware New XMG300, sekarang kita update modul drumnya ya. Ini modul drum DM7. Seperti biasa kita ke websitenya New X dulu. Nanti aku taruh di deskripsi linknya. Habis itu kalau udah masuk ke website New X-nya, kita scroll ke bawah. Scroll. Biasanya dia ada di paling bawah. Nah ini. Di sini ada DM7X sama DM7. Jadi ini berlaku buat DM7X sama DM7 aja ya. Nah, kalau yang bawah itu versi sebelumnya versi 19. Nah, yang terbaru itu. Jadi yang versi 19 itu versi bawaannya ini. Nah, jadi kalau yang terbaru itu yang ini versi 20. Langsung kalian download aja karena aku udah download. Kita langsung ke filenya aja ya. Nah, jadi teman-teman ini kita dapat file berbentuk zip ya. Nanti kita ekstrak aja, nanti keluar dua. Kita buka yang DM7. Setelah itu tahap selanjutnya kita buka dulu RVC-nya. Kita buka dulu. Nah, setelah kita buka, ini kedua tombol ini kita tekan secara berbarengan. Terus nyalain tombol on off-nya. Kita nyalain. Nah. Jadi tulisannya gini. Oke, kita balik lagi ke firmware-nya. Habis itu, nah, di bagian yang ini ada no target, kita pilih. Sorry. Nah, kita pilih yang NF yang nomor 2, yang bank 4K ini. Kita pilih, habis itu kita cari filenya. Nah, filenya itu yang ini. Yang DM7X sama DM7 Sound Library. Terus kita start. Nah, tunggulah sampai 100%, habis itu kita matiin. Itu udah langsung otomatis ke update. Jadi ya oke, terima kasih.